9 tahun perkasa di tubuh, tahun depan cukup 10 tahun. Dulu sebelum ada perkasa, saya digelar sebagai Raja Katak. Sebab suka rompak mati. Hari ini title Raja Katak sudah tidak ada lagi pada saya. Sebab terlalu banyak katak-katak yang rompak sekarang. So I lost that title. Tetapi sekarang ini saya duduk pula resis. Perkasa duduk resis. Dan ada pemimpin mengatakan, who is perkasa? Ini butuh baris. Saya nak maklum ke tuan-tuan dan perempuan, ini dia baris. I just want to tell you, I'm very proud. Saya adalah mengakui diri saya adalah Raja Resis Malaysia. So what? Lepas tu menghina kita. Who is perkasa? Seolah-olah kita dinafikan kewujudan kita secara halal. Seolah-olah kita ni bukan rakyat Malaysia yang tidak berhak bersuara. Walaupun kita kecil, kita ni sedarlah siapa kita ni kerdil. Tetapi sebagai rakyat kita berhak. Dan saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, pendirian Presiden Perkasa, siapa